Paus abu-abu ini mencari pertolongan manusia untuk hilangkan parasit di tubuhnya. Gatel mungkin ya Lur ya. Video dokumentasi perilaku ini di Laguna Ojo del Libre lepas pantai Baja California Meksiko menunjukkan seekor paus abu-abu memiliki kutu paus diambil dari kepalanya oleh kapten perahu kecil Paco Jimenez Franco. Kapten perahu tersebut mengatakan bahwa dia telah melakukannya berulang kali dengan paus yang sama dan lainnya. Kutu paus atau siamit, makhluk pucat mirip kepiting yang merayap di kepala paus, sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi paus dengan memakan alga tubuh mereka dan memakan kulit yang melupas serta luka-luka. Namun diasumsikan bahwa parasit ini juga mengganggu paus. Paus abu-abu memiliki kulit yang sangat sensitif dan ribuan makhluk kecil ini yang bergerak dengan cakar melengkung yang sangat tajam dapat membuat paus ini hilang.